Kabar Syahrini hamil makin menguat usai ditemukan benda tak biasa di ranjangnya. Kabar artis Syahrini hamil anak pertama semakin menguat setelah ada benda tak biasa di atas ranjang istri Reino Barak tersebut. Seperti diketahui, Syahrini dan Reino Barak resmi menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 lalu. 5 tahun pernikahan Syahrini dan Reino Barak, kehamilan incest tentu saja dinanti-nantikan oleh keluarga sampai kerabat. Seperti diberitakan Grid ID sebelumnya, Syahrini diketahui unggah foto bareng-bareng sang suami, Reino Barak. Pada foto tersebut, perut Syahrini tampak membuncit bak orang hamil. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Salah satunya yakni Mua Kondang, Bennu Sorumba. Dalam komentarnya, sang Mua bak beri kode bahwa incest sedang berbadan dua. Bennu Sorumba juga berdoa agar istri Reino Barak diberikan kesehatan saat sedang hamil. Namun Syahrini maupun Reino Barak belum mengkonfirmasi kabar bahagia tersebut. Penggemar justru curiga jika memang Syahrini saat ini sedang mengandung. Pasalnya, ada benda tak biasa ini di atas kasur incest. Benda tersebut yakni sebuah bantal hamil berwarna abu-abu. Bantal hamil tersebut bak jadi syarat jika Syahrini